Ae sawah karo kebunnya bapak kenyong. Iya As, nyus ngerti. Nek sebelah kanan kae sawah karo kebunnya bapak kenyong. Bapakmu nandur apa, Fod? Bapak kenyong ya nandur jagung manis karo pari. Hasilnya jagungnya lumayan. Bapak kenyong nandur pari karo gedang. Gedangnya sepanen, rasanya ya legi-legi. Ham, nek bapak kowe nandur apa? Sepanen urung. Uwis, tapi gagal. Gagal? Gagal kepripin. Bapak kenyong sepanen, tapi gagal. Masa nandur pare, pahit kabeh, orang isi legi. Pare ya pare. Anak-anak, besok kan kalian ada ulangan matematika. Nah, saat ini ibu mau kasih kalian tes matematika. Asik! Ngasih soalnya yang besok keluar aja ya, Bu. Ya, semoga baik. Soalnya sama, jadi besok kalian bisa langsung mengerjakannya. Ya, gampang lah, Bu. Soalnya sih gampang, Fod. Jawab B, Sangel. Ilham, Fadli, Askal, yang bisa langsung jawab ya. Bude datang dari kota membawa banyak oleh-oleh. Bude memberi 10 buah coklat, kemudian ditambah 8 permen, dan ditambah lagi 9 kue. Maka jawabnya? Saya, Bu Guru. Apa, Kang? Terima kasih, Bude. Matur. Asalnya dari Kebumen, men 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 mula pikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepedanya dilap, As. Iyalah, kan yang ngarek sepedaan. Tinggal nunggu Fadli teka. Kuenya membonceng ya, As. Iya, beres, tenang baik. Askal. Ham, engko, misalnya ngarek nyilih sepeda, aculih ya. Iya, emang gue gerak mengendi. Ganti kaos lah, kaosnya mampu keringat. Pantesan, mampu kecut, kirain cuka. Emang ini apa emang? Jeneng, Fadli, ada teka-teka ya. Ganti kaos, orangnya bedanya tetap biru. Kamu gak ngasih biru, kalau biru gak tenang. Lah, sepeda nyong di. Ham, sepeda nyong di. Mau digawa uang. Priben sih, aduh sih ngomong. Yang ngasih hak nyilih sepeda, aculi. Iya, yang ngerti. Terus, kenapa kau menang bayi? Soalnya, uangnya orang ngomong, nak hak nyilih. Yowis, sepedanya digawa lima. Lah, perjinannya maling! Peribu sih! Ya ini orang ngerti, wongnya orang ngomong, maling gak butuh. Ya orang lah! Ilham! Anak-anak, ini adalah gambar geografis negara Indonesia. Perhatikan ya, Indonesia berbatasan dengan negara apa saja? Siapa yang tahu? Eh, Pak! Ya, Askal. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Terus, apa lagi? Australia. Betul, tapi kurang satu lagi. Apa yuk? Papua Nugini. Nah, perhatikan lagi. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua... Siapa sih yang bisa jawab? Saya, Pak.
Ilham, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua? Dua-duanya sangat dalam, Pak. Yakin, Pak. Kali sadang be jeruk, kali samudra. Ya kan, asput. Sekal, ya, mana teko? Jangan-jangan teko ajaib. Ayo cerita dongeng. Iya, nek teko ajaib. Nek digosok-gosok, mutu jine. Apa iya? Bukannya nek digosok, jadi mengkilat. Kowe digosok poles. Maksudnya digosok mutu jine. Gimana apa dah? Kok misalnya jine metu, kok ngeluk apa? Ham, kok disit lah. Iya, kok di sidam? Kok anak Eri? Mesti gak kacau. Karena ngarep jaluk karo jin. Yang ngarep jaluk karo Allah. Makasih ya, Ham. Kasih ngeling, nak. Iya, Ham. Matur nuwun. Anu nih ya. Woi. Teko ke ngombe malah. Ke dolanan. Ninyong, ini tidak bisa dibiarkan. Iya, sepatunya Mbak Kayu Ninyong juga dimaling. Mulai siki dewek kudu latihan keamanan. Latihan kepriman sih, As? Latihan keamanan. Ilham jadi keamanan, Fadil jadi maling, yuk jadi warga. Setuju, Ra? Siap, 86. Terus itu kuasa Ninyong kepriman. Kie, kue ngecil kentongan. Begitu Fadil muncul, kue totok kentongnya, teriak, maling, maling. Terus kue tugasnya ngapa, As? Inyo muncul, membantu menangkap maling. Oh, kayak kue. Sip. Kok, kue juga apa, As? Nah, kie, ngos sendal inyong di maling bae. Siap, As. Ajak lalan, Ham. Begitu Fadli muncul, yut sendalku. Kentong, langsung teriak, maling. Siap. Wis, siki mencar. Sendal surana. Lah, sendal nyong diam. Mau dijepat uang. Terus uangnya kabur mana? Ham, kepriman sih. Dan yang menang bae, tuduh kondongnya, teriak maling. Kan sih jadi maling, Fadli. Mau untuk Fadli. Yowes, lu menang bae. Assalamualaikum. Salam.
pas lulus SMA, kepengen ke Brimen. Yang pengen sekolah nang perguruan tinggi. Iya, yang juga pengen. Naring jurusan pertanian. Nyong pengen jurusan teknik. Ham, jeneng kok menung bae. Ora pengen sekolah nang perguruan tinggi apa? Nyong bingung. Bingung? Bingung kenapa, Ham? Nyong pengen sekolah perguruan tinggi, tapi... Tapi apa, Ham? Nyong trauma. Kan nyong takut ketinggian. Askal Fadli, mukur mangan sayur karo ikan tok. Ora karo sega apa? Ora Ham, nemen urangi sega ben ora gendut. Apa Fat? Apa ora mangan sega? Nyoro ben gendut kaya Askal. Oh, iku we. Kowe ngerti sapi nebak samindul? Ngerti lah. Sapi nebak samindul kan nemu-nemu. Ya terus kenapa? Sapi nebak samindul ora mangan sega. Mukur mangan godhong karo rumput. Tapi sapi nebak samindul nemu-nemu. Wah, iya ya. Mukur mangan rumput karo godhong bisa lemu. Berarti aja mangan sayur, As. Ngerti ora? Kucing nebak samindul. Ngerti lah. Kucing nebak samindul kan nemu. Soalnya makan ikan. Wah, iya As. Iya As. Berarti ajman ikan. Ya terus, Dek makan apa As? Makan sega bae lah, ora lemu. Juga ngerasa ini sudah beres. Bu Guru, kita mau tanya, Bu. Tanya apa, As? Matematika itu ilmu pasti ya? Iya, karena dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Contohnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, dari dulu sampai sekarang juga segitu. Oh, kayak gue. Paham yang segi. Umur aku, Food, Ham. Ya, paham lah. 2 dikali 2 ya 4. Udah bisa diganti 6. Paham, orang Ham? Orang. Bukan paham, takon, Ham. 3 kali 4, piro? 12. Dan pengen yang takon 3 kali 4, 1500. Kamu tanya sama siapa, Ham? Tanya sama tukang cetak foto. Yang tanya, 3 kali 4 berapa? Jawabnya 1500. Bismillahirrahmanirrahim. Askal Fadli, kalian dari mana? Dari rumah Pak Samindul, Bu. Loh, Ilham mana? Biasanya kan kalian bertiga. Gak tahu, Bu. Tadi Ilham sama teman-teman yang lain. Lah, itu Ilham, Bu. Ham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ham, kamu kenapa? Kok murung sedih gitu? Kenapa kok, Ham? Mama nasin tiba. Ya terus keberikan, Ham. Bukannya ditolong, malah diguyu. Wah, gak baik itu. Ilham juga ikut ngetawain. Enggak lah, Bu.
Bagus, Ham. Kalau ada yang kesusahan, nggak boleh diketawain. Ya malah nangis, Bu. Nangis? Pergera Siti, Bu, Ham. Ya, ora. Kenapa mau nangis, Ham? Soalnya, Bu Siti, Bu. Nah, Ilham, sekarang kamu yang jawab ya. Tadi, Askal sama Fadri udah. Iya, Bu Guru. Perhatikan, Ham. Ajak saya baik. Yo, kebiasaan gue. Iya, As, Fad. Terang baik. Dengar ya, Ham. Soalnya, Askal memiliki 10 kelereng. Kemudian, diminta Fadli 2. Dan diminta Ilham 3. Berapa sisa kelereng Askal? 10! Loh, kok 10? Tadi kan Askal punya 10 kelereng. Terus diminta Fadli 2. Terus diminta Ilham 3. Terus sisanya berapa? Masih 10. Kan Askal pelit. Gak mungkin dikasih, Bu. Omnivora, contohnya apa? Askal. Berenyong. Ganggu baik. Fad, ini juga pengen weruh. Kepada caranya main. Ah, ganggu baik. Assalamualaikum. Kenapa, As? Bukannya cemberut baik. Weh, Fadli jengkelan yang baik. Masa Rali melu dolanan. Sabar, As. Nyah, ngambil disit. Juga kelim As. Kenapa rana banyu nih? Berikan sih. Ya rana lah. Kelapa muda nih benang nyong. Ya anak-anak, kita belajar tentang fauna. Pada tahu kan? Pertanyaan buat Askal. Pemakan tumbuhan disebut apa? Herbivora. Betul. Sekarang sebutkan yang termasuk herbivora apa aja? Kambing, kerbau, sapi. Betul sekali. Sekarang buat Fadli. Pemakan daging disebut apa? Karnivora. Betul. Sekarang sebutkan yang termasuk karnivora. Fadli. Harimau, singa, skalap. Betul sekali, Fadli. Ya. Sekarang Ilham. Pemakan segala apa namanya? Omnivora. Betul sekali, Ilham. Nah, terus omnivora contohnya apa? Askal. Berenyong. Lah iya, kan yang suka ngerti kok mangan. Daging, telur, tempe, tahu, segalanya dimakan. Kenapa ora?
Jangan segera baiklah, mana lemu. Ngerti nyong as, ya kaya sawah kaya, kaya bawa kenyong. Bapaknya sawah, Lel. Bapaknya sawah. Bapak kapan buat?